Oke, di sini jika teman-teman ingin iseng-iseng mendapatkan cuan kripto, teman-teman tinggal tekan aja link di deskripsi video ini. Nah, di sini teman-teman setelah menekan link di deskripsi, tampilan awal dari websitenya itu akan seperti ini. Di sini ada penjelasan sedikit, ada layanan pelanggan atau CP, kontak personnya. Di sini ada WhatsApp, ada juga Telegram. Teman-teman bisa hubungi. Nah, untuk itu di sini yang ingin langsung melakukan pendaftaran, kita tinggal skip aja ya. Di sini kita bisa lihat-lihat ada menu daftar, menyetorkan, bersaing, dibayar, bergabung sekarang, fitur game rantai alam semesta, game elektronik dengan hasil lotre bukti kerusakan, dukungan premium, admin kami yang berdedikasi siap menjawab dalam waktu singkat, waktu respon rata-rata dalam 5 menit, setoran instan, lakukan deposit dan terima dana Anda secara instan ke akun Anda ya. Di sini ada penjelasan sedikit. Oke, di sini langsung saja kita tekan join now ya. Kita tekan join now. Setelah menekan join now, yang belum melakukan pendaftaran tinggal tekan aja sign up here ini ya. Setelah itu tinggal lakukan pendaftaran dengan cara mengambil kode negara +62 ya di sini. Untuk kode Indonesia saat ini +62, lalu masukkan nomor telepon tanpa awalan huruf 0. Login password, di sini juga ada payment password. Untuk payment password ini teman-teman masukkan hanya number, bukan tidak ada huruf ya. Selanjutnya verifikasi kodenya, di sini masukkan kode yang di bawah ini dan ditulis di verifikasi kode. Setelah itu teman-teman tekan aja sign up. Nah, setelah berhasil melakukan sign up, langsung saja teman-teman sign in atau login ya. Cara loginnya sama, di sini tinggal masukkan nomor telepon dan password yang kita buat tadi. Setelah itu langsung saja kita sign in. Nah, setelah berhasil melakukan pendaftaran, tampilan awalnya nanti itu akan seperti ini. Kita tinggal X saja, lalu kita bisa lihat di sini ada available game-nya ya. We are constantly at new games. Di sini teman-teman bisa ke Go Game. Lalu ke scroll ke bawah, di sini ada step by step yang saya bilang di awal tadi. Selanjutnya untuk yang ingin melakukan permainan, ingin bermain game di dalam website ini, caranya nanti sangat gampang. Yang pertama itu teman-teman harus deposit terlebih dahulu. Di sini ada disclaimer sedikit dari admin bahwa di video kali ini admin hanya nge-review, tidak ada ajakan sedikit pun untuk teman-teman yang ingin deposit. Caranya nanti di sini teman-teman masuk aja ke dalam menu wallet ya. Lalu di sini kita tinggal pilih mau depo lewat apa, yaitu ada dua kripto di sini ya, yaitu Tron dan BNB. Nah, di sini admin itu contohkan menggunakan Tron. Kenapa Tron? Karena di Tron itu fee atau biayanya yang paling rendah ya. Oke, setelah pilih Tron, lalu di sini ada penjelasan sedikit bahwa minimal untuk depositnya itu adalah 1 TRX ya. Lumayan kecil ya untuk minimal depositnya. Selanjutnya di sini ada kode QR, teman-teman manfaatkan aja kode QR yang ini. Oke, setelah itu di sini teman-teman tinggal copy aja ya. Copy untuk address-nya. Setelah berhasil tercopy, teman-teman masuk aja ke dalam wallet-wallet penyedia TRX. Di sini ada banyak sekali wallet yang admin gunakan seperti Rekeningku, Trust Wallet, Masterbank, Tronlink Pro ya, dan ada juga Coinbase. Tetapi di sini admin gunakan Tronlink Pro karena kan ingin deposit menggunakan TRX, karena Tronlink Pro juga memiliki biaya yang paling rendah. Kita send. Kita paste address-nya, lalu next. Kita masukkan jumlah yang ingin kita depo. Di sini admin contohkan 20 TRX. Kita send. Konfirmasi, lalu kita masukkan passwordnya di sini. Setelah itu nanti teman-teman tekan konfirmasi. Setelah muncul kayak gini, langsung saja tekan done. Oke, di sini bisa dilihat nggak sampai 2 menit langsung deposit admin masuk ke dalam TRX sekitar 20 TRX ya. Lumayan ya, di sini nggak sampai 2 menit langsung landing. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal langsung saja masuk ke dalam gamenya. Kita masuk ke dalam Go Game. Nah, di sini kita tinggal tunggu sebentar ya. Oke, di sini kan ada mobil ya. Kita tinggal balapkan mobil ini, prediksi mana yang menang ya di dalam mobil ini. Nah, di sini ada penjelasan, ada dua, ada ODD dan ada event ya. Kita pilih misalkan di event. Di ODD juga ada, di event juga ada ya, kayak gini. Nah, mau pilih yang mana? Misalkan ada yang ODD dan event. Nah, cara mainnya nanti di sini ada nomor ya. Nomor 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Selanjutnya kita scroll ke bawah, pilih nomor yang mana? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 juga. Di sini admin contohkan di 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini admin pilih yang 9 ini. Setelah itu, setiap satu pilihan admin itu menggocoh 1 TRX ya. Setelah itu langsung saja teman-teman tekan bet now ya. Oke, bet now. Nah, sudah sukses ya. Go to the lottery. Kita ek aja ya. Kita kembali aja. Nah, di sini kita tinggal tunggu 56. Kita tinggal tunggu taruhan kita ya. Tujuh, lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, di sini sudah jalan ya. Kita pilih 2, 3. Oh, anjir. Ini nomor satu itu. Yuk deh, gas, 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 gas. Jangan kasih nomor satu menang. Jangan kasih nomor satu menang. Nah, di sini kita menang nomor 3. Nah, di sini nomor 3, lalu di sini teman-teman bisa lihat kita sudah berhasil mendapatkan 21,7 TRX. Tadi kan admin pilih salah satu ya. Hanya tidak pilih nomor 1 dan di sini semua saya pilih hanya tidak nomor 1 ya. Setiap satu taruhan ini admin butuhkan 1 TRX. Berarti di sini kan tadi admin gunakan 9 TRX dan alhamdulillah di sini ada yang menang itu nomor berapa tadi? Nomor 3 ya yang menang. Untung jadi admin pilih nomor 3. Dan sekarang bisa dilihat untuk TRX-nya admin sudah bertambah menjadi 21,7 TRX ya. Di sini juga teman-teman bisa ikuti sama caranya yaitu di event dan ODD ya. Caranya juga sama. Nah, di sini ada bonus admin ya di bawah yaitu sekitar 1 TRX. Oke, kita kembali lagi di sini yang terakhir. Setelah bermain game di sini teman-teman juga bisa melakukan penarikan. Di sini kan admin udah dapat 21 TRX. Selanjutnya untuk cara menariknya, teman-teman itu tinggal ke wallet, setelah itu pilih ada dua metode di sini, ada recharge dan withdraw. Misalkan ingin melakukan penarikan, kita langsung ke withdraw. Lalu di sini kita pilih mau melakukan penarikan lewat apa? Ada dua juga, ada Tron dan BNB. Misalkan di sini kita contohkan di Tron TRC20. Gunakan Tron yang TRC20 lalu masukkan wallet address ya. Wallet address-nya TRX minimal 2 or BNB minimal 0,01 ya. Di sini untuk minimalnya untuk BNB di sini all 21 TRX. Lalu kita kembali ke Tron Link Pro. Kita copy address-nya. Setelah berhasil tercopy address-nya kita tempel di sini ya di your wallet address. Setelah tercopy lalu teman-teman tekan withdraw aja ya. Nah, di sini gunanya password yang kita buat di awal tadi ya. Nah, setelah masukkan password yang kita buat di saat daftar langsung saja tekan withdraw. Oke. Oke. Nah, di sini sudah berhasil ya. Bisa dilihat saldo kita sudah menjadi 0. Nah, di sini notifikasinya langsung masuk ya. Sekitar 21,78 TRX. Lumayan ya, teman-teman. Kita close saja. Setelah itu kita bisa ditekan titik 3. Di sini ada language, akun, build team juga ada ya di sini, menu team. Di sini team member, ada partner bonus di sini ya. Oke, sekian ya untuk pembahasannya. Semoga kontennya bermanfaat dan akhir kata dari admin, wassalam.